kita kedatangan anak bawel yang bikin gemes. Siapa sih? Langsung kita panggilin dia, Zehan dan Mama. Mama dan Zehan, terima kasih udah hadir ke Brownies ya. Iya, sama-sama. Iya. Zehan gemes banget sih, aku sampai nanya tadi, Zehan umur berapa tahun? Aku mah umurnya teh 6. 6 tahun. Ih, hari ini menih gelis, tapi mamah nyangu. Ini 6 tahun berarti udah SMA kelas 3 dong. Masih TK, tapi ngobrol wae. Ngobrol wae. Enggak belajar. Ya kan masih TK, belum banyak tugasnya. Kelihatan ya, kamu umur 6 tahun seru. Ini 30 serem. Zehan tinggalnya di mana? Kalau aku sih tinggalnya di Bandung, tapi enggak lumayan jauh sih ya. Enggak lumayan jauh. Ke sini pakai mobil, tapi mobilnya nyewa. Ada si Jota mobilnya nyewa kumaha. Nyewanya. Tahu. Baturan si papa biasa. Temennya si papa nyewa. Ya tuh nanti kan kalau udah jadi artis maka nanti punya mobil. Amin. Amin ya Allah rabbal. Dih, aduh. Nanti ya. Mama ini anak keberapa sih, Ma? Bungsu ketiga. Ketiga. Nah, iya teh terkenalnya teh bungsu Bandung, iye. Bungsu Bandung. Bungsu Bandung. Eh, bukan, iye. Bungsu paling kecil maksud Cak Ayu. Saya Bandung, tapi saya tinggalnya gedung DPRD. Iya, bukan tanya alamat ke Ayu mah. Di gedung DPRD. Rumah kamu di mana? Tinggalnya. Ah, garuk. Zehan tahu enggak kalau videonya Zehan tuh viral dan banyak yang suka? Alhamdulillah. Terima kasih ya. Zehan. Zehan, ini Kak Ruben tanya. Zehan emang cita-citanya mau jadi apa? Pramugari. Pramugari? Keren. Yang di pesawat? Ya. Udah pernah naik pesawat belum? Udah sekali. Kemana? Ngajakin ya. Karena naik pesawat itu tuh nggak bergerak gitu.
Kan terbang. Ya nyak tuh gak ada gantinya. Lempeng gitu nyak. Ini mau ke punten teh. Ini ceritanya pakai kebaya mau kemana sih? Gak tahu. Mau kemana pakai kebaya? Ala sune ye. Oh ala. Aduh ya Allah. Jadi hanya bisa nyanyi lagu itu kelinci kelinci. Bisa tadi sama Kak Igun ya. Kelinci. Ya. Gimana sih lagu kelinci? Lompat kelinci melompat depan. Tugas yang amat baik dan besar. Lompat kelinci melompat muka. Tugas yang amat baik dan besar. Oh. Kalau bisa kamu di sini dah. Apa emang? Aku takutnya gede jadi biduan dangdut. Yang mana lagu dangdut? Coba yang mana kata? Dangdut. Yang Ayu Ting Ting. Aku sukanya sih yang Ayu Ting Ting. Iya ini Ayu Ting. Karena dulu aku pernah kan pas aku sakitnya di infus itu apa sih nyanyi saya masih ting ting. Coba atuh sama amat ya Ayunya coba. Coba Ayu berdiri ya. Berdiri tapi kecil yuk. Kamu di sini aja tuh. Tak sini. Di sini ya. Ayo atuh. Yuk. Eh di sini. Di sini. Ihan, ayo. Sini katanya berdiri di depan. Nah. Sini. Sikat kah. Dua ka. Saya masih. Jadi kamu dengar lagu itu waktu kamu lagi di infus. Ya. Lagi sakit. Lagi sakit tapi semangat ya Jaya. Semangat gara-gara ya. Lagu itu. Jadi semangat ya. Nah walaupun semangat sekolah tapi Jaya ini suka ngomel loh. Aku punya tayangannya ini dia. Bayangkan mah. Bayangkan mah. Aku capek nak di sekolahan. Nah aku capek sekolah. Namanya sekolah capek. Tau ingat. Ayo sekolah capek. Balik lagi kamu masuk guru kan barang ngobrol. Latihan mau nari. Kan ke panggung, ke? Oke ke panggung. Jadikan. Oh dijadikan. Terus didaftarkan ke panggungnya. Nah sok atuh terserah. Enaknya. Sepuasnya. Gimana ya? Hah kamu bilang gitu. Udah mama gitu. Kita buah naon? Kuenkeng. Tadi nyebut leci, kayak nama ya? Iya teh, kayak kelengkeng. Terus? Nangka. Kayak nangka. Tuh, komplit ini. Segala ayak. Masih coba, mari kita coba. Nek. Emang kalau sekolah belajarnya apa sih? Karena kan kalau sekolah biasanya tuh sering olahraga gitu. Olahraga. Ya. Terus kan ada waktu bermainnya. Kamu main juga di situ? Ya. Kalau habis olahraga tuh enakan main atau ngerumpi sih? Ah, ketahu. Ketahu aja. Ya kan. Mungkin karena aku kesukaannya dua nana ya. Dua nana. Kamu resep ngerumpi. Aku suka ngerumpi sama bermain. Karena setiap waktu itu di sekolahan ada waktu bermainnya juga. Ada waktu ngerumpinya juga? Ada waktu ngerumpinya. Ada. Ada. Takut ya saya bu guru ya. Iya. Enggak. Kamu suka pelajaran apa kalau di sekolah? Aku suka bikin huruf A.
suka bikin huruf A. Huruf A. Oh, teman TK. Oh iya benar. Kirain ada mata pelajaran baru bikin huruf A. Jadi dia tiap hari bikin huruf A aja gitu. Ya kan ada fase. A-nya ada berapa sih model A? Tiga. Ada bentuknya tiga apa aja kayak apa? Yang satu segitiga, yang satu seperti buntut. Wow. Elok. Elok. Huruf kapital. Huruf. Pertama C dulu terus pertama, garis. Oh iya. Oh gitu. C dulu terus garis. Iya. A itu benar. Tapi gini, pas Zehan diundang ke Brownie seneng enggak? Senang. Matanya hilang. Ibu gurunya nonton. Siapa tuh ibu gurunya, siapa namanya? Siapa aja? Halo ibu guru Pita. Itu kami itu. Nah, terus ibu siapa lagi? Ibu guru Tati, ibu guru Kempi. Akhirnya kita ada di Trans TV ya, di Brodi. Sama Dehan, sapa-sapa juga dong menteri-menteri kabinet tahun sekarang. Zehan Karuben. Ini Karuben. Zehan. Oh, panjang banget. I like. Igun persis. Zehan ini mau Zehan mau jadi artis apa enggak? Mau. Mau jadi artis. Saya mau jadi pramugari. Itu kan itu cita-cita nanti ya. Iya, nanti kalau udah gede. Iya. Kecil. Iya, sekarang masih 6 tahun ya. Okay. Tapi Zehan mau jadi artis, benar? Iya. Benar. Si artis siapa aja yang Zehan suka? Laika Garudita. Siapa? Laika Garudita itu di YouTube itu. Oh, di YouTube. Ini suka. Artis semua, Dede. Artis semua. Iya, itu Om Igun. Itu artis terkenal, Om Ruben artis terkenal, Om Wendy artis terkenal. Iya. Iya dong. Banyak. Itu papa tuh. Apa? Yang mana papa? Papa yang mana, papanya gak tahu ya. Papanya lagi ke sono dulu. Tapi ikut, papa ikut. Ikut. Orang kan rental mobil ya papa ya. Iya kan, temennya papa kan. Kamu. Iya kan. Comel. Ini awalnya dia bisa sampai ngomong sebanyak itu tuh awalnya gimana sama tetenya? Emang usia 1 tahun juga udah aneh ya. Yang ini mah udah bisa ngomong, beda sama anak yang pertama, yang kedua. Satu tahun keseringan udah. Keseringan dikerok sama cincin atau gimana? Ya dulu Ayu gitu ya, Ayu? Iya, Sipa dulu gitu, gak bisa ngomong disering dikerok kayak cincin tiap Jumat. Gak tahu, cuman kalau ada yang ketemu gitu, misalnya naik angkot ya, ketemu sama ibu-ibu. Pada kaget, dikiranya kan ada apa gitu, anak aneh gitu, pasal bayi bisa ngomong katanya gitu kan. Terus suruh diam, kalau banyak orang suruh diam, jangan ngomong, Ji, nanti pada takut, ketemu waktu gitu ya. Soalnya dikiranya kan. Ada lagi anak cepat bisa ngomong ya. Huh? Zehan ini, Zehan kalau mau bener nih, Karuben kan lagi mau bikin lenong bocah lagi. Yang anak-anak, mau enggak? Bener enggak, mau enggak? Mau dulu harganya pas enggak? Apa? Serius. Serius? Ya udah abis ini nanti Karuben minta nomor telepon, nanti ada Om Aditya Gumai telepon buat ajak main lenong bocah, oke? Keren tuh. Oke? Alhamdulillah. Senang dia, Om Aditya. Ada nanti yuk anak-anak kecil lagi. Iya, Papa pakai topi. Si papa. Mana papanya? Di kamera tuh tadi. Papa mau suruh masuk TV enggak? Isi papa malah godain jilbab abu-abu. Beda orang, beda orang. Beda si omnya ya. Gelisnya ayo tunggu, gelisnya. Zehan, ini kan kita mau iklan kan? Coba Zehan yang iklan. Pemirsa jangan kemana-mana ya, tetap di Brownies. Yang centil ya. Katanya. Pemirsa jangan kemana-mana ya, tetap di Brownies. Yeay!